itu, cuaca di luar itu masih hujan, tapi terang sih, tapi hujan terang, terang tapi masih hujan dari semalam. Sepi banget jalanan, nggak ada yang mau keluar rumah tuh, sepi. Gang kita ini sepi banget, nggak ada orang yang keluar karena hujan, terus nggak dibolehin keluar juga. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, vlog mantu ngapak TKW Taiwan. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita sehat selalu dimanapun kita berada ya teman-teman, amin. Ikuti terus aktivitas aku bersama nenek di Taiwan. Tonton terus dan ikuti terus video aku ya teman-teman. Terima kasih. Tuh, di luar lagi hujan gede dari semalam. Katanya hari ini Taiwan kedatangan typhoon ya. Tuh, angin topan paling terbesar katanya nomor 7. Kalian yang di luar, kalian yang di daerah Taipei hati-hati ya teman-teman. Cuaca di luar itu masih hujan, tapi terang sih, tapi hujan terang, terang tapi masih hujan dari semalam. Sepi banget jalanan, nggak ada yang mau keluar rumah tuh, sepi. Gang kita ini sepi banget, nggak ada orang yang keluar karena hujan, terus nggak dibolehin keluar juga. Kalian yang di daerah Taipei hati-hati ya kalau bepergian, kalau boleh jangan keluar di hari ini, bahaya. Kita tutup pintunya, masuk lagi, ngecek di luar gimana. Tadi aku sih udah ngecek dari belakang rumah. Ngumpulin rongsokan teman-teman, udah penuh ini. Sekarang Taiwan kalau buang itu rongsokan kayak gini, kardus-kardus, botol-botol itu ada jadwalnya, nggak sembarangan tiap hari lagi. Makin hari makin aturan Taiwan itu makin ribet. Biasanya kan tiap hari boleh ya buang kayak gini rongsokan, sekarang udah ada jadwal masing-masing. Ini aku pisahin, kalau nggak dipisahin nanti kena marah, kena denda. Harus pisahin kayak gini, plastik-plastik, botol-botol, kardus-kardus gitu. Banyak banget. Soalnya aku nggak tiap hari buang kayak gini nih. Aku kumpulin dulu biasanya, baru aku buang. Kayak gini kan bisa. Susu sama botol sup hal bisa
kalau ini bisa dijual ya kalau cuma buat yang jajan ya kayak kayak di rumah di Indonesia kan kalau ada tukang rosok ini kan lumayan ya kadang-kadang ditukar sama minyak sama ya kalau nggak dikasih duit ya biasanya ditukar sama minyak kan lumayan ya di sini kayak nggak berguna banget nggak laku ya sayang banget gitu. Angkut semua lah nanti buah diangkut kayak gini. Ini punya majikan aku kalau dia belanja. Majikannya belum kesini. Di belakang kulkas kita lihat ya kalian lihat tuh di sini dia di dalam sini teman-teman tuh aku bersihin dulu ya aku itu soalnya tiap malam dia di sini bunyinya krecek-krecek gitu tuh ini di sini dia teman-teman. Aku itu dulu ya, siapa tahu dia keluar masih banyak di dalam itu bunyi krecek-krecek gitu. Kita pakai masker dulu. Ini teman-teman itu buat sabun nyuci buah ada 6 box sini. Udah expired ini mah disimpan kayak gini disini kayak gini ini buat sabun loh sabun cuci piring sama buah-buahan tuh ya di dalamnya itu kayak kayak tepung tuh. Di dalamnya itu kayak gini kayak tepung. Tuh. Ya Allah. Tuh dia di sini biasanya tuh ngumpet. Kita taruh lagi ke tempat semula. Tinggal kita pel, tinggal dipel aja gitu. Ini tasnya ini kali ini. Ini tas belanja ini. Ini kereta dorong ini.
kalau belanja ke pasar pakainya. Ini ditutupi, keranjang dorong itu harus ditutupi pakai kain biar nggak berdebu. Ah, beres, tinggal ngepel. Tinggal depel ini sudah.